Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiai Haji Fikri Pareno, Koordinator Nasional Relawan 212. Saya mengenal baik dengan Ibu Fahira Idris, yang tahun 2019 ini beliau akan maju kembali menjadi wakil kita di DPD RI. Menurut saya, beliau adalah orang yang sangat pantas kita dukung. Karena dia adalah orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang punya integritas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Fikri Bareno diduga penyusup HTI di MUI. Jejak digitalnya soal khilafah terbongkar. Fikri Bareno keliru dalam gerakan sholat ketika aksi demo. Mahfud MD berikan sindiran begini. Sentil MUI soal gerakan sholat Buya Fikri, sindiran Nadir Shah Hussein Majleb. Fin.co.id. Fikri Bareno diduga penyusup HTI di MUI. Jejak digitalnya soal khilafah terbongkar. Fikri Bareno, koordinator lapangan atau korlap yang melakukan kesalahan gerakan sholat saat aksi demo PA 212 di depan kantor Kementerian Agama atau Kemenag dihujat banyak orang. Terlebih, Fikri Bareno diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Warganet pun rame-rame mengulik siapa dan sepak terjang Fikri Bareno. Muhammad Guntur Romli menyebut Fikri Bareno sebagai penyusup Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI di MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Fikri Bareno adalah penyusup Hizbut Tahrir atau HTI di MUI Pusat. Cuit at Gun Romli seperti dilihat Vin pada Minggu 6 Maret 2022. Tak hanya itu, akun The Maharya at Utara 9912 juga menginformasikan Fikri Bareno tercatat sebagai pengurus Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI. Dia berada di posisi Majelis Syura. Ini adalah partai yang diketuai Farid Ahmad Ogbah. Diketahui Farid Ogbah sudah ditangkap Densus 88 anti teror Polri terkait kasus terorisme. Dari penelusuran Vin, Fikri Bareno adalah satu dari sekian orang yang ingin menegakkan syariah Islam dengan sistem khilafah. Dia disebut tinggal di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kawasan Petamburan selama ini dikenal sebagai markas FPI yang kini sudah dibubarkan oleh pemerintah. Pernyataan Fikri Bareno soal khilafah itu dimuat di majalah Al-Wa'i. Ini adalah media politik dan dakwah yang dikelola HTI. Tulisan tersebut dimuat pada 14 Juli 2011 berjudul Ustadz Fikri Bareno, Sekjen Al-Ittihadiyah, Ormas Islam harusnya memperjuangkan khilafah. Dalam artikel itu, Fikri Bareno disebut kali pertama mengenal HTI pada 2005 silam. Setelah bergaul dan memahami ide-ide HTI, Fikri Bareno mendukung syariah dan khilafah. Saya sangat mendukung HTI dan setuju dengan perjuangan HTI dalam penegakan syariah Islam dan khilafah. Sebab satu-satunya solusi bagi permasalahan umat itu adalah syariah Islam. Tidak mungkin masalah kaum muslimin terselesaikan kalau bukan dengan syariat Islam. Tidak mungkin umat Islam akan jaya kalau terpecah belah. Itulah pentingnya khilafah, ujar Fikri Bareno seperti dikutip dari Al-Wa'i. Netizen yang mengetahui hal ini rame-rame berkomentar.
Baiknya Fikri tidak hanya minta maaf pada rakyat Indonesia, juga mengundurkan diri dari MUI Pusat. Paling tidak menyelamatkan MUI dari ketidakmampuan pengurusannya dalam memberi ketauladanan buat rakyat Indonesia. Tweet at Join Lampung. Ada pula yang menyebut MUI sebagai sarang teroris. MUI sarang antek teroris, segera bubarkan. Tulis at Taufan Panjaita 1. Seperti diberitakan, koordinator lapangan atau korlap terpergok melakukan kesalahan gerakan sholat saat unjuk rasa PA212 di depan kantor Kementerian Agama atau Kemenag RI Jakarta pada Jumat 4 Maret 2022. Terus jadi bahan pergunjingan. Orang itu ternyata bernama Fikri Barino. Dia adalah salah satu anggota petinggi Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Jabatan Fikri Barino di MUI adalah Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Fikri Barino, korlap di MUI yang salah gerakan sholatnya itu adalah salah satu Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di MUI Pusat. Mohon menjadi perhatian pimpinan at MUI Pusat, cuit Nadir Syahusen atau Gus Nadir melalui akun Twitternya at @na_dirs. Rais Suryah PCI, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama atau NU di Australia dan New Zealand ini meminta Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai pemimpin MUI Pusat menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut. Seperti diketahui, MUI adalah wadah berkumpulnya para ulama, zuama, dan cendekiawan. Fikri Barino yang selama ini akrab disapa Buya Fikri langsung memberikan klarifikasi. Dia beralasan kesalahan dalam gerakan sholatnya karena tidak mendengar suara imam. Sontak para netizen langsung mengomentari persoalan ini. Ketahuan lagi bohongnya. Itu kan ada orang yang di samping inti yang pegang mikrofon sebagai penyambung lidah imam agar terdengar oleh makmum. Cuit at pencerah. Hal senada disampaikan akun at Avatar Pemburu. Dia menulis, yang lagi viral mempermainkan sholat di depan umum itu penodaan agama, harus diproses hukum, tidak cukup hanya minta maaf. Gus Nadir juga menambahkan, sebagai sesama muslim sebaiknya tabayun lebih dulu. Begitu saat demo sholatnya salah lalu dikoreksi, mana adab Anda sebagai sesama muslim? Apa susahnya tabayun dulu? Jangan mempermalukan, jangan menegur di depan umum. Manusia kan sering lupa atau salah. Jangan bergaya malaikat. Lanjut @na_dears. MUI pun jadi sasaran netizen. Mereka mempertanyakan sikap MUI atas tindakan Fikri Barino. Buya Fikri Barino anggota MUI Pusat kok bisa sampai salah gerakan sholat sih? Apa kata Mbah Anwar Abbas ntar? Tulis @nyaibubu. Akun @love_agaever menambahkan, korlap demo yang tidak hafal rukun sholat ini ternyata Fikri Barino. Dia adalah salah satu wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di MUI Pusat. Bagaimana ini @MUI Pusat? Sangat menyedihkan MUI yang menjadi rujukan umat Islam kok seperti ini. Muhammad Guntur Romli meminta MUI memberikan sanksi tegas kepada Fikri Barino bila perlu diberhentikan. Yang salah gerakan sholat ternyata Fikri Barino, korlap aksi dan wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat. Apa demo bagian pemberdayaan ekonomi umat? Pengurus MUI Pusat kok salah gerakan sholat, malu-maluin MUI Pusat. Harusnya mundur atau dipecat, tegas Ed Gun Romli. Akun Ed Anak Kolong mencuit, iblis memang pandai bersolek. Warganet menyebut Fikri Barino jelas-jelas telah menistakan agama. Sudah mengabaikan azan, korlapnya si Fikri Barino, petinggi at MUI Pusat, salah melaksanakan sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala mempermalukan kalian. Tulis at Fikri Barino keliru dalam gerakan sholat ketika aksi demo, Mahfud MD berikan sindiran begini. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyentil Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat, Fikri Barino yang keliru melakukan gerakan sholat. Fikri Barino ini tertangkap kamera melakukan gerakan sholat yang keliru ketika melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Agama terkait aturan toa masjid. Netizen heboh sebab Fikri Barino melakukan sholat dengan dua kali rukuk tidak mengikuti imam dan jamaah. Mahfud MD menilai gerakan sholat dua kali rukuk ada dalam fikih Islam. Kok ada ribut-ribut mempersoalkan orang sholat dengan dua kali rukuk?
Di fikih ibadah dalam Islam memang ada kok jenis sholat yang pakai 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Kata Mahfud MD di Twitternya dikutip Senin 7 Maret 2022. Namun, kata Mahfud, sholat seperti itu hanya ada ketika sholat gerhana. Yakni sholat gerhana, sholat khusuf, kalau sedang gerhana memang disunahkan sholat dengan rukuk dan sujud masing-masing 2 kali. Tulis Mahfud MD dengan emoksen tertawa. Sebelumnya Fikri Bareno alias Buya Fikri ini terlihat sholat di atas mobil komando mengikuti imam dan jamaah yang sholat di tengah jalan. Buya Fikri keliru dalam gerakannya. Dia salah mengikuti imam dan jamaah, videonya viral dan diucat banyak orang. Buya Fikri buka suara terkait viral video dirinya. Dia mengakui keliruan itu karena sudah lelah. Saat sholat asar ada kekeliruan karena sudah 3 jam berdiri, jagain aksi, berasa sangat lelah, ucap Buya Fikri dilansir Senin 7 Maret 2022. Sementara itu dilansir dari pojok1.id, Sentil MUI soal gerakan sholat Buya Fikri, sindiran Nadir Shah Hussein Majlub. Akademisi Nadir Shah Hussein ikut bersuara terkait gerakan sholat Buya Fikri Bareno saat aksi 212 di Kemenak Jumat 4 Maret 2022 lalu. Dalam aksi bela azan itu, puluhan masa aksi 212 menggelar sholat di atas aspal. Namun yang jadi sorotan adalah sosok Buya Fikri Bareno yang gerakannya sholat salah. Buya Fikri adalah koordinator lapangan aksi yang diprakarsai persaudaraan alumni PA 212 itu. Buya Fikri Bareno juga merupakan salah satu wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Gus Nadir, sapaan akrabnya, lantas menyentil MUI terkait gerakan sholat Buya Fikri. Fikri Bareno, korlap demo yang salah gerakan sholatnya itu adalah salah satu wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di MUI Pusat. Tulisnya Minggu 6 Maret 2022 sebagaimana dikutip pojok1.id. Karena itu, Roy Surya, pengurus cabang istimewa NU di Australia dan Selandia Baru itu meminta MUI agar menjadikan hal itu sebagai perhatian. Mohon menjadi perhatian pimpinan at MUI Pusat, sambungnya. Sedangkan di cuitan terbarunya, Gus Nadir juga melontarkan kalimat bernada sindiran. Anda harus tobat, kami akan demo dan kepung kantor Anda. Begitu saat demo, sholatnya salah, lalu dikoreksi. Mana adab Anda sebagai sesama muslim? Apa susahnya tabayun dulu? Jangan mempermalukan, jangan menegur di depan umum. Manusia kan sering lupa atau salah. Jangan bergaya malaikat. Demikian cuitan terbaru pengajar di Monash University Australia tersebut terkait gerakan sholat Buya Fikri yang viral di media sosial. Sebelumnya Buya Fikri Bareno dalam klarifikasi mengaku tidak fokus dan tidak mendengar suara imam saat sholat di sela aksi 212 di Kemenak pada Jumat 4 Maret lalu. Dia pun akhirnya menyadari bahwa gerakan sholat yang dilakukan memang salah dan langsung membatalkan sholatnya. Saya kemudian melakukan sholat ulang di masjid usai aksi, ujarnya. Buya Fikri kemudian menyampaikan permohonan maaf dan minta ampun kepada Allah. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada umat saya mohon maaf karena menimbulkan perdebatan, kata dia. Kendati demikian, Buya Fikri terkesan menyalahkan orang yang merekam dirinya. Salah gerakan sholat sehingga menjadi viral di media sosial. Sholat adalah hubungan pribadi muslim kepada Allah, tidak untuk divideokan dan kemudian disebar sehingga menjadi perdebatan, tandasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.